Rencana pembentukan perusahaan induk atau holding BUMN perbankan kembali tertunda. Semula, holding bank BUMN ditargetkan rampung pada September 2016. Menteri BUMN Rini Sumarno mengakui penerbitan aturan holding perbankan molor dari target awal. Kementerian BUMN menargetkan aturan tersebut meluncur pada akhir 2016. Saat ini, Kementerian BUMN masih melakukan sosialisasi holding perbankan BUMN kepada badan legislatif. Selain itu, Kementerian BUMN telah berdiskusi intensif dengan seluruh pejabat BUMN terkait. Setelah aturan holding keluar, Bank BUMN akan mengalihkan saham seri B dan C kepada Dana Reksa sebagai induk usaha.